Jadi kalau dia buat gini, istighfar. Nah, kita tak lari daripada salah. Dan Allah suka memberi keampunan kepada kita. Natijah daripada kehadiran kita pada malam ini, kita tanamkan tekad untuk menjadi hamba Allah pula. Kerana lama dah kita jadi hamba dunia, hamba pangkat, hamba macam-macam. Kita menjadi hamba Allah juga. Siapa bersama dengan agama Allah, dia adalah saudara kita. Siapa nak tolong agama Allah, wajib kita kena bantu dia. Siapa yang lawan agama Allah, maka wajib kita kena beci dia. Itulah yang membaikkan akidah kita dalam perjalanan pulang kita kepada Allah. Nah, esok ataupun lusa, kita akan pasti menjadi mayat. Masuk dalam kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma'tiqaduka, wa man ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. 7 hari 7 malam ditanya di dalam kubur. Jadi masa ni kita prepare, kita bersama dengan ulama', kita bersama dengan sunnah Nabi, kita menentang golongan yang melakukan kezaliman, kita bersama dengan golongan du'afa yang lemah, yang ditindas. Alhamdulillah, Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.